Halo sobat semua, kita ketemu lagi dalam channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya punya dan semua yang saya ketahui. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Telsim. Ya, ini adalah smart tracking pen and tilt. Ya, yuk kita buka dulu isinya apa. Kita unboxing. Selalu agak sulit ya kalau buka. Oke, begini. Ya, ini apa isinya? Oh. Ini isinya adalah kabel USB, ya, kabel USB, kemudian kosong, ini remote, ya, remote, kemudian ini dia unitnya, ya, ini dia unitnya ini, oke, ini adalah Telsim, ya. Ini bawahnya tempatnya tripod, ya. Ini juga tripod. Bisa dikasih full head nantinya. Oke, kosong ya. Gak ada apa-apanya lagi. Kosong. Kita singkirin dulu. Ya. Isinya cuma begini. Ini nyala nggak nih? Cara pencet. Wah, jangan-jangan baterainya habis. Oh nggak, ini nyala nih ya. Ya. Oke, nyala ya. Oh, udah mulai gerak. Tuh, mulai gerak ya. Ya, mulai gerak ya. Ya, kita bisa lihat ini ya. Oke, dia mulai gerak. Saya punya tripod sini, ya. Ini Leo Photo, ya. Kita pasangkan ya. Dia lagi mencari itu, lagi mencari dia. Oke, kemudian kita bentangkan saja. Ya. Sip. Begini penampakannya. Mantap ya. Oke, kemudian saya punya Ulansi. Ulansi ST05. Ya, ini buat petugasnya HP. Oke, ini petugasnya HP ini. Ini harus pas di depan nih. Nah, kalau miring berarti dia harus begini nih, supaya inline sama mood kamera di depan, lensa depan ya. Kalau enggak, kita matiin dulu ya. Matiin dulu, kita setting. Oke, seperti ini ya. Jadi handphone tinggal dipasang aja ya. Pasang seperti ini. Mudah sekali ya, infonya tinggal dipasang ya itu. Kemudian supaya setting dulu agak naik. Oke, mundurkan. Oke, kemudian kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Nah, ya, kita
Udah siap nyalakan. Berarti bentar. Iya. Oke, dia sudah menghadap saya. Oke, ya. Dia sudah menghadap saya. Jadi kalau saya ke sini, saya ngikutin saya itu. Saya balik ke sini, jalan saya jalan ke sini jalan. Oke, diikutin. Diikutin terus. Tuh. Diikutin tuh, ya. Sayangnya saya nggak di mukanya. Tidak di muka dia, ya. Dia nggak kelihatan muka saya. Nah, jadi yang kelihatan di bagian bawah sini rasanya kameranya sayangnya nggak di setting persis sama, ya harusnya di setting pas muka dan jadi kita bisa lihat diri kita di mana. Oke, kan di sini ya. Oke, kemudian saya jalan 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 kelihatan. Nah, dia ngikutin terus ya, ngikutin kita itu ya, dimanapun kita berada dia ikutin tuh. Nah, muka saya di sini tuh ya, dia bisa ngikutin saya. Oke, sini agak sini. Oh, sama badannya ya, tuh dia ngikutin ya. Ini bagus untuk dibawa ke outdoor ya, kita nggak mau walking untuk keliling. Ini 360 derajat ya, ke 60 derajat kita bisa shooting di outdoor, tinggal kita melingkar-lingkar aja itu ya, kalau pemandangannya bagus ya seperti itu ya. Tapi ini agak goyang-goyang ya, mungkin nanti settingannya harus dibetulin lagi, terutama yang pakai atas susah sekali, memang harus pakai mungkin ball head ya, di ball head dulu baru nanti atasnya lebih mudah ya. Kenapa saya pilih ini? Karena di atas itu bisa dikasih ball head kemudian masuk ke kamera. Kalau masuk ke kamera artinya saya bisa pakai mic jarak jauh. Ya, kalau pakai HP agak susah ya, kalau pakai kamera tinggal mic colok. Saya pakai boya yang wireless ya, saya bisa jauh ininya. Apa ngomongnya ya? Dari jarak jauh kita bisa kedengaran itu ya. Videonya, audionya bisa nangkap gitu ya. Sini ya, saya pindah ke sini. Oke, jadi seperti itu reviewnya ya teman-teman semuanya, mantap. Telesin harganya murah gitu ya, murah saja 500.000 udah dapat yang bagus tanpa setting-setting pakai aplikasi-aplikasi macam-macam. Cukup dinyalain on, kita bisa gunakan ya. Oke, ya ini ada remote-nya ya, kita coba ya remote-nya ini ya, kita coba. Oke, kalau saya pencet ya, ini pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kalau kiri dia ke kiri, kalau kanan dia ke kanan, kalau atas. Nah, kalau dipencet atas dia muternya 360 derajat. Ya. 360 derajat muternya. Jadi kalau dipencet ke di atas ya. 360 derajat. Ya. Jadi seperti itu, kita bisa saksikan lagi. Ya, kalau dipencet yang atas ya. Ya, pencet yang atas. Dia berputar 360 derajat ya. Oke. Kalau yang bawah sama tapi kebalikannya. Ya, kalau yang bawah berarti searah jarum jam. Kalau yang atas berlawanan jarum jam. Ya, untuk merekam dia, ya. Kemudian kalau atas kita pencet. Nah, kalau atas dia ngikuti wajah kita lagi tuh, ya tuh ngikutin wajah kita lagi ya. Ada di mana, sorry ya, wajahnya kan ada di sini ya, bukan di kamera ya, ada di lensa yang bawah nih. Nah, harusnya begini nih. Nah, dia ngikutin kita ya. Kalau yang
Kalau yang atas nih, kalau dimatiin dia diem ya, kalau dimatiin dia diem ya. Jadi kalau yang atas dipencet, nah dia sudah mulai aktif di sini. Kalau kita lihat ada dua LED, nah ini sudah mulai nyala nih. Kalau dua LED artinya dia baru ngikutin kita ya. Ya, yang ngikutin kita kalau dua LED ya. Kalau mau matikan pencet yang atas, dia diam enggak dan gerak-gerak ya. Dari sini dia nggak mau ikut, nggak mau ikut ya. Jadi begitu cara kerjanya ya. Nyalakan lagi, ikutin lagi. Oke ya. Ini cocok untuk dipasangkan di HP ya. Kalau kita taruh di tempat terbuka gitu ya, kita mau ngerekam itu cukup pakai begini nih. Nah, mulai ngerekam itu, kemudian kita suruh dia jalan-jalan, ayo muter jalan-jalan, lihat sekeliling ya, lihat sekelilingnya seperti apa. Oke, sudah selesai. Kemudian saya suruh tracking saya, pencet ya, dia sudah menghadap ke saya bisa jalan ya, dan ikutin saya terus ya. Oke, bisa dilihat ya. Halo ya, jadi begitu cara kerjanya. Matikan lagi, terima kasih. Oke, begitulah review singkatnya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang datang. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.